Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله kembali kita berkumpul di majelis ini dan marhaban bikum, selamat datang di majelis ilmu pengkajian kitab terjemahan Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah, yaitu 8 nasihat berharga meraih hidup bahagia karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan kita saat ini akan memulai pembahasan masih di tips ketiga di halaman ke-29 berkaitan dengan masalah yaitu zikir atau melihat atau mengingat nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla, dan bagaimana sikap seorang mukmin ketika dia dilanda kesusahan atau kesempitan hidup. Insya Allah di halaman 29 kita mulai di nomor ketiga, faktor yang sangat mendukung seseorang untuk bisa berbahagia. Taib, fadal. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meraih kebahagiaan adalah petunjuk mengenai bagaimana cara atau arah kita melihat dalam masalah duniawi. Dalam masalah keagamaan, amal saleh, ilmu syar'i, maka lihatlah pada orang-orang yang ada di atas antum dari segi itu. Karena itu akan menambah semangat, motivasi, hirs, hasrat dan keinginan untuk senantiasa menuntut ilmu, beramal saleh dan memiliki prestasi. Namun dalam urusan duniawi belaka, prestasi yang tadi saya maksud adalah prestasi keagamaannya. Misal dia hafal satu juz dalam waktu setahun, misal itu prestasi buat sebagian orang. Adapun untuk urusan keduniaan, maka petunjuk Nabi SAW sebagaimana sabdanya Alaihissalam, "Unzuru ila man huwa asfal minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian dalam urusan dunia. Baik ketika antum sedang kaya atau sedang fakir. Baik antum di awal bulan atau di pertengahan bulan. Maka lihat orang-orang yang ada di bawah kalian. Wala tanzur ila man huwa fawqakum, dan jangan kalian melihat orang-orang yang ada di atas kalian dari segi kekayaan. Sambil mengatakan enak ya kalau jadi dia, enak ya dan seterusnya. Hal ini terlarang ketika memang acuan utamanya lah dunia belaka. Namun jika maksudnya kita melihat orang-orang yang dia ada di atas dari segi keduniaan, maksudnya adalah
agar kita bisa beramal saleh dengan dunia tersebut, maka jika ia jujur maka boleh. Jika ia jujur maka boleh, bahkan menjadi hal yang dianjurkan. Saya ulangi, jika melihat ke keduniaan semata dengan orientasi dunia, maka dilarang dalam Islam untuk melihat orang-orang yang sudah di atas. Tapi jika maksud antum melihat orang-orang yang di atas dari segi dunia ini adalah antum tuh pengen beramal saleh dengan dunia tersebut, maka hal ini boleh, bahkan menjadi dianjurkan. Kayak kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali, tidak ada hasad yang diperbolehkan kecuali dua hal. Di antaranya, rajulun atahu Allahu malan, yaitu hasad terhadap orang yang Allah berikan buat dia harta yang banyak. Kemudian harta itu dispending untuk menunaikan hak Allah, menunaikan ibadah. Maka enggak apa-apa iri dan pengen seperti orang seperti ini. Boleh. Ya. Begitu. Namun kalau misalnya hanya melihat fulan memiliki gaji yang sangat tinggi, udah murni cuman pengen gitu doang, maka hal ini tidak boleh. Tapi kalau misalnya antum ingin membahagiakan keluarga, menafkahi anak istri dan membahagiakan orang tua, dan antum ingin mendapatkan dunia lebih dan bekerja lebih giat lagi agar bisa menafkahi lebih sempurna, maka ini bagus. Dibedakan, Pak. Bedakan. Bagus selama jujur seperti itu, niatannya ibadah, ibadah nafkah, dan tidak tergesa-gesa. Dan tidak tergesa-gesa. Karena kata Nabi SAW, al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu dari syaitan. Ketergesaan itu boleh tergesa di keputusan, boleh juga tergesa dalam artian gak apa-apa deh yang haram. Gak apa-apa yang haram, yang penting cepat. Nah itu, seperti itu tentu tidak boleh, walaupun niatannya untuk apa? Nafkah dan ibadah. Jadi man hajjat la unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa a'la minkum. Lihatlah kepada orang yang ada di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat orang yang ada di atas kalian dalam urusan harta dan dunia. Fa innahu ajdaru alla tardaru alla tazdadu bi ni'matillahi 'alaikum. Sesungguhnya melihat orang-orang yang lebih fakir daripada kita dibandingkan orang yang lebih kaya daripada kita, hal tersebut lebih pantas untuk dilakukan oleh kalian agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kalian. Maka mari kita sekarang ingat nikmat Allah pada diri kita, jemaah. Ana akan minta dua orang ikhwan dan satu akhwat untuk menceritakan secara singkat nikmat yang Allah berikan padanya yang teringat sekarang. Jadi coba modalkan dulu di benak apa kira-kira yang mau antum ceritakan. Ana butuh dua orang dan satu orang. Nanti insya Allah ya. Enggak langsung sekarang, pikir aja dulu. Pikir, rangkai cerita, tulis, ketik, print, baca. Kapan kira-kira jawabnya? Bisa gak jawab sekarang? Ada gak yang tiba-tiba terbetik sekarang, plek nikmat dari Allah yang terpatri di hatinya sekarang, yang bisa menceritakan sekarang? Ada gak? Silakan. Sekarang nih, langsung terbesit. Ada? Gak ada. Anak kasih waktu. Dua ikhwan, satu akhwat. Gak boleh pulang sebelum selesai tiga itu. Gak boleh pulang. Walaupun jam kerja selesai, tetap gak boleh. Stay di sini. Sampai ada tiga orang menceritakan nikmat yang Allah berikan padanya. Dari keselamatan, atau apalah itu. Oke? Okay? Deal ya. Diam berarti setuju. Ya. Yeah. Apabila seorang hamba meletakkan di depan matanya cara pandang yang mulia ini, yaitu untuk urusan harta di bawah, dia lihat di bawah. Ya. Urusan akhirat dia cari yang di atas.
niscaya dia akan melihat bahwa dirinya lebih unggul dibandingkan sebagian besar orang di dalam masalah kesehatan dan rezekinya. Ya, dia akan bersyukur karena ternyata banyak orang yang lebih di bawah saya. Kalau saya itu merasa sengsara, masih banyak yang lebih di bawah saya. Antum pekerjaannya bergengsi, ikhwan. Dihormati sebagian dari orang. Kalau antum keluar dari gedung ini, wah, masya Allah, kerja di Trans, oh masya Allah. Depan aja ini, banyak pedagang-pedagang yang terbakar tangan mereka dengan sinar matahari. Bahkan di dekat warteg itu yang sebelah sana, ini mana sih ya, gedungnya kemana ya ini? Anak tadi yang biasa parkir itu loh, yang biasa parkir motor berjejer di depan masakan Padang atau apa itu. Sana apa sini? Oh pokoknya situlah. Antum sana, dia sini ya. Pokoknya gitulah. Ya, ada wartegnya tuh. Ya, ada sotonya juga atau apa tuh. Tadi Anda menemukan ada 3 orang. Gelandangan apa-apa enggak tahu tuh. Sof, lihat. Di keramaian dan di gedung besar, dekat dengan gedung besar, tidak jauh dari situ, banyak orang-orang yang nasibnya jauh di bawah kita. Ya, jadi enggak jauh. Dekat, tinggal ke bawah, kepada orang-orang itu banyak dari mereka dengan segala beban pikiran mereka dan penghasilan mereka yang mungkin jauh di bawah antum. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada antum kenyamanan gedung dan semisalnya. Masya Allah. Di luar itu macet loh, ikhwan. Ana jalan tadi dari Jalan Raya Pasar Minggu, Pancoran, belok kiri dari Pasar Minggu, jalan apa sih? Subroto ya. Yang mau kesini tuh, itu macet luar biasa, panas. Dan sebagian dari motor ada anda lihat mereka nganterin paket. Ya. Sambil di stang mereka ada HP untuk cari letak lokasinya di mana. Nyari kerja seperti itu ya, Pak. Gojek, GoRide, Grab Express, GoSend, GoFood dan seterusnya dari saudara-saudara kita yang mau kerja di sana. Dan kita, teman-teman sekalian di sini alhamdulillah. Kalau antum mengeluh akan sulitnya hidup antum dan pekerjaan antum, berarti belum ngajak sama mereka. Gimana kok antum jadi mereka masih mengeluh? Pasti ngeluh, bingung-bingung lagi kalau merasakan apa yang mereka rasakan. Dan mungkin ketika mereka merasakan panas, kadang-kadang order fiktif, kadang-kadang dikerjain konsumen, dan seterusnya banyak lagi challenge dan tantangan. Kalau mereka ngeluh pun, coba mereka lihat gelandangan. Sebagaimana di atas langit masih ada langit, di bawah tanah masih ada tanah. Maka kalau antum merasa terhinakan di bawah, masih ada yang lebih hina daripada antum, lebih rendah. Maka kalau kita keluhkan rezeki dari Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengurangi jatah rezeki kita, tapi Allah Ta'ala membatasi. Bahasanya itu lebih baik membatasi, bukan menghilangkan jatah rezeki. Karena dibatasin segitu. Karena mungkin hikmah Allah Azza wa Jalla, kalau misalnya diberikan lebih-lebih, maka mungkin terjadi kezaliman dan kerusakan pada diri kita. Nah, orang ketika dalam masalah kesehatan, dia melihat dengan orang-orang yang sakit, maka dia akan bersyukur dengan kesehatan yang dia miliki. Bahkan ketika dia sakit, dia melihat orang-orang yang lebih sakit darinya, maka dia bersyukur dengan rasa sakit yang dia dapat. Siapa di antara antum yang punya penyakit komplikasi? Masih ada yang lebih buruk daripada antum penyakitnya. Siapa dari antara ibu-ibu yang memiliki suami yang temperamen? Masih banyak suami-suami lain yang lebih buruk tingkahnya daripada suami anda. Siapa di antara istri-istri anda, antum, yang betul-betul mungkin porotin antum, ngabisin uang antum? Masih ada banyak perempuan yang lebih dari itu. Iya. Siapa di antara antum yang punya istri kayak nenek lampir, masih ada super lampir lainnya.
Maka bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan sekarang. Urusan keduniaan, lihat orang-orang yang lebih menderita daripada kita. Masya Allah, apalagi yang kita keluhkan. Justru yang kita keluhkan adalah sedikitnya amalan kita, ikhwan dan akhwat. Juga rezeki, bagaimana kondisi dia yang sebenarnya. Dengan demikian, akan hilanglah kegelisahan, kesedihan, dan keluh kesahnya. Kemudian bertambahlah perasaan senang dan harapannya untuk mendapatkan nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada orang-orang yang ada di atasnya. Iya. Makanya yang lebih penting itu kaya hati. Ketika hati itu meluas, maka dunia itu serasa meluas. Tapi ketika miskin hati, berarti hatinya sempit, maka dunia ini baginya sempit sekali. Ya. Begitu ya khas sekalian. Allah masalah nikmat, Allah Ta'ala memberikan kita nikmat yang banyak. Di sini kita lihat, dibaca tolong. Fadal. Dan siapkan nanti setelah ini, Anda pengen ada yang mau menceritakan kisah nikmat dan sebagai rasa syukur yang Allah berikan padanya. Silakan nanti ya setelah ini. Fadal. Jadi kalau kita merenungi nikmat-nikmat Allah tanpa ataupun tidak urusan agama atau dunia, kita akan tahu bahwa Allah telah memberikan banyak kebaikan kepada kita nih, dan Allah mencegah berbagai bencana darinya. Terhindar dari bencana itu nikmat loh, besar. Ya, terhindar dari bencana itu nikmat yang besar, ya. Ada hampir mengalami kematian suatu ketika. Di tahun 2021. Entah 2021 awal atau mungkin 2020 akhir, pokoknya masa Covid lah. Ketika itu kami pergi ke daerah Ciletuh. Itu daerah Sukabumi, Labuhan Ratu, sana lagi lah kita. Ya, kami di sana, dan itu sepi sekali Masya Allah. Sepi karena masih masa-masa Covid ya. Kami tinggal di homestay, saya dan beberapa ikhwan, mungkin sampai 12 orang mungkin ya, di pantai. Ada sekitar kami 6 orang atau 7 orang, ya mungkin 8, sekitar itulah. Di waktu duha, kami pergi ke sungai. Jadi ada agak jauh gitu jalan, ada sungai. Sungai ini nyambung ke laut. Apa artinya? Apa istilahnya apa di Indonesia? Pertemuan sungai dan laut itu apa ya, Kwan? Hah? Muara bukan? Muara ya. Kalau asalnya air dari apa namanya? Hulu. Oke, hulu ya. Nah, ini muara nih. Jadi sungai ini. Ya, lebar sungai jarak antara sini sampai ke mungkin tembok sana. Lebarnya sungai itu. Namun tidak dalam. Di situ enggak dalam. Hanya segini, sepinggang atau ya sepinggangan kira-kira. Maka saya sama teman-teman pun main di situ. Dan di bawahnya itu adalah pasir, karena di pantai. Tapi ini masih masuk sungai, belum sampai laut. Cuma laut dekat gitu, perbatasan laut sungai. Main di sungai, ya Masya Allah berendam enak. Matahari panas, tapi airnya itu dingin, jadi enak gitu loh. Namun air laut itu hangat, jadi ketika ada gelombang dari laut, gitu, hangatnya kerasa. Sementara sungai itu dingin, Masya Allah. Nah, itu sepi tempatnya, dan gak ada yang main di situ dari warga-warga. Maka kami bernama, mungkin 8 orang kisaran lah, main di situ, lama-lama mulai apa? Mulai menuju ke arah laut. Mulai dekat ke laut, karena bagi kita kayaknya nggak ada apa-apa nih, semua baik-baik aja, ya masih segini-segini aja gitu, terus berenang enak gitu. Makin akhirnya kita sudah sampai di lautnya, seperti nggak sadar gitu kalau udah sampai di lautnya.
ya enak kita masih main. Makin jauh gitu, makin jauh. Dalam waktu tiba-tiba saja udah segini. Tiba-tiba. Tiba-tiba segini gitu loh. Bingung kita. Balik. Dan dari semua teman-teman dan anak, yang paling terakhir di sini paling jauh adalah anak. Walaupun jaraknya cuma 3 meter dari teman yang terakhir, anak paling belakang. Dan Allah anak di situ sudah merasakan gimana ya? Panik, hati itu panik, tapi wajah berusaha untuk tenang, tapi tetap aja wajah itu tetap mimik panik gitu, agak gimana gitu. Karena anak berusaha balik ke pantai. Namun ternyata di bawah ini, yaitu di area kaki itu seperti ada apa namanya dorongan deras untuk ke tengah gitu loh. Dan kemudian anak berusaha untuk berlari, namun kaki kan apa mengais-ngais apa pasir. Jadi seperti sia-siaan gitu loh. Ya, sia-sia gitu loh. Sehingga anak bukan hanya di tempat, tapi agak mundur ke belakang, ikhwan. Makin agak mundur ke belakang. Teman anak ini murid anak ngeliatin. Ustaz gitu. Tapi dia bingung mau bantu anak. Takut ikutan. Mau enggak dibantu. Ini gurunya bingung dia. Maka itu betul-betul lah. Anak enggak tahu apa yang terjadi kalau enggak lolos. Alhamdulillah kemudian mungkin kaki anak tertancap di pasir, anak bisa jalan. Jalan-jalan alhamdulillah berhasil lolos. Sepertinya itu apa? Semacam apa itu? Seperti ada apa ya? Ada apa itu namanya? Putaran itu di dalam air tapinya. Permukaan itu normal. Jadi permukaan itu dari laut di atas ya, karena kan ombak dari atas ngedorong ke depan menuju ke arah pantai. Tapi di dalam sebaliknya malah justru seperti anak terdorong atau terseret dari dalam dari sungai menuju ke laut. Naudzubillah min dzalik. Maka setelah itu kita pun kemudian cerita dengan teman-teman. Dan kita lihat bahwasanya ini adalah salah satu kenikmatan terbesar dalam hidup, yaitu keselamatan. Dulu kalau nggak salah di Trans apa ya, dulu ada jejak petualang atau apa gitu, petualang liar atau jejak petualang, sampai tersesat berapa lama Pak Bagus? Pernah kan ya? Di Irian atau di mana gitu? Saya lupa Trans 7 atau Trans 7 ya. Ada yang meninggal gak Mas Agus? Atau lupa ya? Udah lama ya? Itu era-era 2000-an berapa gitu? Hah? Dan pasti ada di antara antum itu punya juga kisah selamat dari kematian. Maksudnya kematian itu udah terjadi oleh Allah. Tapi ternyata ketika kita selamat, itu nikmat yang besar yang perlu kita ingat. Seandainya ketika itu tidak lolos, kholas antum gak ada di sini. Gak ketemu kita. Ya begitu. Ya, jadi Allah telah mencegah berbagai bencana dari kita. Tentunya hal ini dapat menghilangkan kesedihan, mendatangkan kebahagiaan dan kesenangan. Taib, anda pengen antum, 3 orang ikhwan. 2 ikhwan, 1 akhwat. Fadol, cerita. 1 orang, 1 orang, 1 orang akhwat. Tentang nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan ingat nikmat Allah itu ibadah. Dan menyebutkan nikmat Allah di tengah-tengah kita itu ibadah. Tafadhol, siapa yang berkenan? Gak bakal selesai kajian ini sebelum 3-3 cerita. Ayo, sob. Pasti banyak ini pengalamannya nih. Hah? Gak ada yang jawab? Ibu, ada speaker, Bu? Pakai speaker ini. Ada speaker enggak di situ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Bu. Ini cerita
apa dari trans bu? Dari trans. Oh iya iya iya. Iya. Tahun 2019 akhir kan, jadi kita alhamdulillah tahun 2019 pas Desember itu mendapatkan izin untuk umroh bersama teman-teman dari kantor. Terus kita pulang itu tanggal 1 ya, sama 1 itu. 1 apa? 1 2020 1 Januari. Oh iya. Crowded ya Bu ya? Penuh ya? Penuh sih, penuh tapi enggak. Kita masih bisa ada space lah dia. Mungkin yang kita berikan, apa yang empatnya yang kita rasakan adalah kita tuh merasakan kenikmatan untuk berangkat. Makanya pertama kali kita berangkat, kita ada teman-temannya udah dua kali, kita ada yang ketiga kali juga dalam rombongan. Tapi juga saya sendiri itu juga pertama, dalam rombongan saya, waktu itu kita belum terpikirkan akan segera dapat Maret, ya kisah ya, malamnya. Jadi kita itu bersyukurnya adalah alhamdulillah sekali itu ketika kita datang dan kita COVID kabarnya untung kita sudah ikut jalan karena 2 tahun setelah itu kan ditutup. Ya. Nah itu mungkin kenikmatan yang menurut kita Allah kasih ke kita yang tidak bisa kita bayangkan dan itu adalah kenikmatan yang Allah kasih dari jalan mana aja. Gitu. Ya. Jadi kita bisa umroh. Berapa orang, Bu? Berapa? Kita 21 orang. Oh, Masya Allah. Jadi, kita sempat 21 orang. Dan kita ini semuanya merasa, apa ya, amazing juga. Dan setelah itu pengumuman COVID ya, jadi bersyukur banget ya. Sekiranya ditunda sedikit itu nggak bisa lagi ya. Iya, makanya itu yang selalu kita, apa ya, membuat kita merasa inilah lalu kasih kita jalan benar-benar pas di ujung gitu. Itu bukannya apa-apa, bukannya gimana pas saya memikir bahwa ya, apa menentuin kita kasih jalan yang terbaik buat itu sih kan. Iya, Masya Allah. Waalaikumsalam. Itu berarti umrohnya itu juga bareng saya. Saya juga umroh akhir Desember 2019. Waktu itu umroh bareng ayah dan ibu saya itu. Saya sebagai pembimbing, ustadz pembimbing untuk travel ini. Dan ini termasuk umroh kelas premium, kelas tinggi juga. Pressure-nya itu tekanannya tinggi dari jemaahnya karena mereka berekspektasi yang besar gitu loh. Untuk secara servis dan pelayanan itu harus bagus gitu. Qadarullah crowded dan banyak terjadi miskomunikasi dengan pihak hotel dan seterusnya sehingga banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan jemaah. Ditambah saya bawa orang tua, ayah dan ibu. Jadi terbagi pikiran untuk bakti iya, tapi sesuai amanah untuk ngelayani jemaah juga iya. Dan qadarullah ayah saya memang sering pipis gitu, maksudnya dikit-dikit pipis. Jadi ketika kami lagi, saya lagi servis jemaah, tiba-tiba bapak saya minta diantarin ke kamar mandi. Itu memang hard times, waktu yang sulit. Ya. Kadang-kadang ada jemaah yang juga kesel juga dengan saya, karena sisi lain saya harus bakti sama orang tua, tapi harus melayani jemaah. Tapi dibalik itu pelajaran kesabaran, ya Masya Allah, pelajaran kesabaran. Dan itu nikmat, alhamdulillah. Baik yang sudah umrah itu nikmat alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala rezekikan anda dan juga antum segera umrah kembali atau yang belum umrah, semoga Allah rezekikan untuk umrah. Terima kasih Bu atas ceritanya. Semoga menjadi ibrah yang baik dan patut disyukuri ya. Ayo Bapak-bapak. Bapak-bapak ini enggak mau memperlihatkan amalnya dia. Iya, karena enggak ada. Ayo Fadal Mas Agus. Nikmat karena syukur dan nikmat jadi nikmat pas pelajaran itu. Oh yang kemarin ya.
Ya, ya. Jadi, alhamdulillah. Ya. Iya. Patah juga ada. Alhamdulillah. Jadi sekarang jalan kurang lancar tuh. Jalan gimana? Normal? Jalan kaki? Sekarang biasa. Alhamdulillah. Semoga Allah percepat dan pulihkan dan juga hapus kesalahan antum. Amin. Di daerah mana Mas Agus? Pas pulang ya. Oh, pas berangkat. Oh. Masyaallah ya. Suatu saat ana silaturahim dari Bekasi ke Kalibata rumah ibu ayah ana. Ba'da subuh ana jalan untuk silaturahim itu di masa Covid ketika itu, tapi udah mulai itu 2021 sih enggak salah. 2021 lagi tuh. Di tahun-tahun itu kayaknya banyak orang wafat sih memang. Nah, kemudian ana pulang dari rumah ibu ana sekitar jam 7. Pulang mau ke rumah. Tapi itu sudah banyak mobil motor berseliweran memang. Jadi udah enggak, ya Covid tapi enggak itu banget ya, enggak tidak sepi-sepi banget. Ada jalan Keramat Jati di daerah setelah Cilititan itu, ya kan, pada Kalibata, Cilitan, Keramat Jati itu, menuju ke arah Pasar Rebo atau Taman Mini itu kan, di dekat Rumah Sakit Polri gitu, di seberangnya mall apa gitu. Anda jalan menuju ke arah Pasar Rebo atau Taman Mini lewat pakai motor, dan di seberang ini kan udah macet karena di situ emang kalau pagi-pagi macet. Nah, naik motor. Kan itu kan dekat pasar ya, habis dari pasar Keramat Jati, ada seorang bapak-bapak naik motor metik. Motor metik kan bagian depan kosong, itu ditumpukin dengan semacam karung-karung plastik, jamur isinya apa gitu, sampai agak tinggi gitu loh. Dia sebelah kanan nyalip ana. Ana jalan nyantai, sekitar berapa puluh kilometer per jam gitu, gak terlalu ngebut lah. Tiba-tiba, salah satu karung dia dari plastik besar dia itu salah satunya oleng ke kiri pas di depan ana berapa meter. Ana ngehindar udah gak bisa. Kemudian ya ternyata motor gak bisa lurus gini, akhirnya motornya oleng ke bawah dengan plastik. Ana jatuh ke kiri dan sempat keseret sedikit gitu. Ya, ana pakai celana cingkrang tapi yang tentara itu loh, yang apa, loreng-loreng tapi celana cingkrang gitu, hijau tentara gitu. Tapi celana cingkrang, bukan celana tentara. Nah, jatuh kayak gitu, blurak gitu kan. Keseret sedikit, alhamdulillah di belakang gak ada mobil, gak ada truk. Mungkin kalau diterabas itu mati mungkin ada anak Allah bilang. Ya, habis itu berdiri. Langsung berdiri, memang kalau kayak gitu kok awal-awal kena kecelakaan, gak langsung sakit kan. Biasanya langsung, oh gak ada apa-apa gitu kan. Anda langsung berdiri. Gak ada apa-apa, jalan normal kayak biasa. Motornya kemudian dibantu sama orang untuk disampingin. Tiba-tiba ya udah, orang-orang tuh ngeliat gitu, udah langsung sepi, langsung pada pergi semua, kayak gak ada apa-apa. Mungkin kalian ngeliat, kayak tentara nih, kalau tentara mah jatuh udah biasa, kayaknya gitu, padahal nah ustad. Nah, jatuh, duduk di samping itu. Nah, orang yang jatuh barangnya itu akhirnya nyamperin ana, minta maaf. Papa maaf ya, Pak ya, Pak maaf. Ya. Terus kita salaman. Ana ngelihat matanya itu apa ya? Kayak orang belum lama bangun tidur dulu. Bapak belum sholat subuh ya, Pak ya? Kok tahu, Pak? Nih, kecelakaan nih, enggak Allah jaga nih gara-gara ada yang gak sholat subuh nih. Bapak gak sholat subuh. Iya Pak, tadi saya ketiduran Pak. Ketiduran tapi ke pasar bisa. Sholat subuh gak? Gitu. Anak gituin.
Ya udah, habis itu naik motor mau pergi, Pak, kata dia, Pak, makasih ya nasihatnya, kata dia itu. Habis itu pergi. Ini darah. Tapi gak begitu kerasa, baru kerasa pas kilometer sekian, kok nyut-nyutan ya. Nah, mulai kerasa. Setelah itu anak gak bisa jalan berapa hari. Tapi nikmatnya adalah apa? Ketika kita kecelakaan atau cuma musibah, tidak emosi aja, itu sudah bagus. Gitu loh. Itu sudah nikmat buat hati kita. Karena banyak orang kena musibah, gak bisa tahan emosi. Kalimatnya luar biasa buruknya. Mencari siapa black sheep-nya dan seterusnya. So, ketika Rasulullah SAW melewati ada seorang perempuan di depan suatu kuburan, perempuan itu menangis. Menangis keras gitu. Lalu Rasulullah SAW menasihatinya, isbiri, sabarlah, kata Rasulullah SAW. Perempuan itu langsung bilang gitu, pergi engkau, tinggalkan aku. Engkau tidak tahu apa yang aku hadapi. Engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan. Maka Rasulullah SAW pun pergi habis itu. Enggak jabanin lagi dia. Ada sahabat lain yang kemudian melihat kejadian itu, datengin tuh perempuan. Kamu tahu enggak siapa tadi? Siapa emangnya? Itu Muhammad Rasulullah itu. Kamu gituin Rasulullah loh, parah gitu kan kalau bahasa sekarang. Parah lu, gitu kan? Kaget dia. Astagfirullahaladzim, langsung kemudian bergegas perempuan itu menuju ke rumah Rasulullah SAW dan mengetuk pintunya dan kemudian mohon maaf, ya Rasulullah, saya mohon maaf tadi saya tidak tahu bahwa itu engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Innamas sabru 'inda sadamatil ula. Sesungguhnya kesabaran yang sempurna itu adalah di pukulan pertama. Artinya antum kok kena musibah blek gitu, antum gak emosi, tetap tenang, itu sabar. Berarti sabar antum sempurna. Insya Allah. Kan biasanya orang kan refleks ya. Langsung nyebut kalimat kotor, langsung nyebut dogi dan seterusnya. Ya. Biasanya gitu tuh, refleks tuh. Tapi kalau dipukul, ditonjok kali, astagfirullahaladzim. Nah itu sabar itu. Masya Allah. Ya. Waktu kecelakaan gimana Pak? Mas? Marah-marah enggak itu? Pasrah. Alhamdulillah ya. Jadi kadang ketika kita lihat motor ya, bersenggolan sedikit aja. Woi lu, palu, selau napa? Gitu tuh. Iya. Coba kalau disenggol dikit, Masya Allah. Kurang nih gitu kan. Sabar. Kalau beri nasihat, itu malah membuat orang terkesan insya Allah. Ya begitu, Allahu a'lam. Satu lagi, Bapak, fadhol. Boleh ibu-ibu juga. Ada yang mau cerita? Nikmat yang Allah berikan kepada Anda yang Anda syukuri. Silakan, fadhol. Ya, fadhol. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah. Ya. Lampu rumah. Ya. Iya. Itu saya main pakai sendal. Dan tangannya besi. Aluminium, iya. Saya main pakai sendal. Iya. Saya lolos. Iya. Enggak berpikir ke sana mungkin atau saya pikir malah enggak masuk. Iya. Pas ditempelin sama besi tang itu. Bertemu ya itu. Saya kaget. Saya apa
Jatuh, Pak. Kandang kucing. Oh, jadi ada ruangan isinya kandang kucing. Bukan kandang kucing gede banget gitu, bukan. Oh, tak kira. Ya. Masya Allah. Aha. Cederanya minor ya, bukan sampai kematian, alhamdulillah nggak sampai setrum, Pak. Ah, masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah. Iya. Terus? Ah, masih tersisa, Pak. Itu kayak bengkak gitu ya? Itu kakinya bengkak nggak? Jangan dibuka, Pak. Jangan dibuka, Pak. Jangan dibuka. Jangan, Pak. Tahan. Masya Allah. Alhamdulillah ya, Pak. Iya. Ya, alhamdulillah, Pak. Berarti emang harus bersyukur. Ini ya, cerita-cerita seperti ini. Kalau Ibu tadi cerita nikmat di Mekah Madinah, cerita tentang kecelakaan ini juga. Kecelakaan dan ternyata masing-masing lukanya minor ya, kalau dikiaskan dengan banyaknya orang yang bisa sampai kematian bahkan. Iya. Alhamdulillah. Iya, itu masih minor, tapi itu juga buruk juga sih, Pak. Iya. Iya, kalau misalnya jatuhnya lebih salah lagi kan kepala bisa bahaya banget, Pak. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah, Allah juga antum, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini cerita kayak gini itu termasuk ibadah, Pak. Maksudnya cerita menceritakan kebaikan Allah ke kita itu termasuk ibadah kayak gini, bersyukur gitu loh dengan keselamatan yang Allah berikan. Iya. Mungkin Bapak pernah berbuat baik pada seseorang yang entah siapa gitu. Gitu banget jawabannya, songong banget ya. Songong jawabannya, ya Hisat. Saya gak nerusin dah, Pak. Apa? Alhamdulillah beliau bercanda di sini. Iyalah. Iya, mungkin itu berbuat baik sama kucing, terus di kandang kucing mungkin kucingnya mungkin ngeliatin, "Wah, ini babe ini mau beresin ini nih. Mudah-mudahan Allah selamatin," gitu kan. Iya. Maka berbuat baik pada orang itu ada efeknya, mudah-mudahan keselamatan juga ya, Masya Allah. Semoga Allah lanjutkan, mau Allah berikan Bapak kelanjutan untuk berbuat baik terus deh, Pak. Apalagi kepada kucing, kepada orang, kepada makhluk-makhluk Allah yang berhak dapat kebaikan Bapak, insya Allah ya. Ya begitu. Gimana Mas Wahyu? Cukup sampai ini? Ya, kita cukup sampai ini. Teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Barakallahu fikum jami'an. Dan terima kasih Mas Wahyu, Bapak dan juga Ibu atas ceritanya. Mengingatkan kita akan kenikmatan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kembali kita nanti di waktu di bulan depan, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala langgengkan pertemanan kita, persahabatan kita, keislaman kita dan juga amalan-amalan kita. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.